الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله بشكر على الله سبحانه وتعالى كنا نقف صلاة pada malam. InsyaAllah pada malam ni kita nak bincang hadis yang seterusnya, itu hadis yang ke-24. Wa an Mu'adh kuntu radifan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala himar laysa bayni wa baynahu illa mu'khiratur rahl. Qala ya Mu'adh, hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. Diriwayatkan daripada Mu'adh, kata Mu'adh, pernah saya berboncing dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor himar, yang mana jarak antara saya dengan Nabi hanyalah mu'khiratur rahl, iaitu pelana kenderaan, pelana binatang itu. Itu saja jarak antara saya dengan Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa itu hak Allah yang wajib hambanya tunaikan, dan apakah hak hamba yang Allah kena tunaikan? Saya menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya hak Allah yang wajib hamba tunaikan adalah hamba menyembahnya. Hendaklah hamba menyembahnya, yakni melakukan ibadat tulus ikhlas kepadanya, dan tidak mensyirikkan sesuatu dengan Allah. Dan hak hamba yang Allah kena tunai, kita terima begitu dulu, lepas tu kita bincang lah. Hak hamba yang Allah kena tunai adalah Allah tidak akan mengazab sesiapa yang tidak melakukan syirik kepadanya, yakni orang yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Kata Mu'adh, kata aku bertanya wahai Rasulullah, bolehkah saya sampaikan berita gembira ini kepada orang ramai? Rasulullah menjawab, la tubashshirhum, jangan engkau sampaikan dahulu berita ini kepada manusia, kepada orang ramai. Fayattakilu, dibimbangi mereka akan kurang ibadatnya kerana terlalu yakin dengan masuk syurga itu. Takut jadi semangat untuk beribadat itu jadi kurang. Bimbang gitulah. Jangan royak selalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walaupun ada berbeza dalam kitab Bukhari dan Muslim itu ada berbeza, tidaklah betul-betul begini, ada sedikit perbezaan. Ini hadis yang ke-24, masih lagi membicarakan tentang iman. Yang mana hadis inilah hadis Mu'adh, yang mana Mu'adh telah menceritakan bagaimana pengalaman dia pernah dia berboncing. Oh, kalau kata bergendong, no. Nak ejo, bayar tu. Bergendong dengan Nabi, naik himar.
Itu pengalaman dia. Dia kata dekatnya jarak antara saya dengan Nabi, kada mukhiratul rahl, kada pelana, tu pelana binatang hak letak atas tu. Setahu itulah dekat ataupun jauh. Mukhirah tu kita boleh bincang lah, dia ada beberapa makna. Baik. Jadi sebelum kita membicarakan hadis ini, oleh kerana dalam hadis 24 ini pertama kali kita bertemu dengan perawi sahabat iaitu Mu'ad. Secara ringkasnya, siapa Mu'ad bin Jabal? Mu'ad, nama penuhnya adalah Mu'ad bin Jabal bin Amr bin Aus bin A'id bin Adi al-Ansari al-Khazraji. Kunyah dia Abu Abdurrahman al-Madani. Beliau memeluk Islam ketika berumur 18 tahun. Turut serta dalam peperangan Badar dan peperangan-peperangan selepas peperangan Badar. Dari sudut keilmuannya, beliau adalah tokoh besar di dalam ilmu hukum hakam agama dan ilmu Al-Quran, ilmu tafsir Quran. Itu kira-kiranya muntaha ilaihi al-ilm, su ilmu, kemuncak dalam bidang bidang hukum-hukum agama dari segi fiqh dan hukum yang berkaitan dengan Al-Quran, tafsir, cara baca Quran dan sebagainya. Ini bidang kepakaran Mu'ad bin Jabal. Imam Tirmizi dan muhaddis yang lain telah meriwayatkan daripada Abi Qilabah, daripada Anas secara marfu' tentang sahabat. Disebutkan dalam riwayat berkenaan bahawa di kalangan sahabat, Mu'ad bin Jabal adalah antara tokoh sahabat yang paling alim dalam bidang halal dan haram. Dan disebut juga dalam ada riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada setengahnya secara mursal riwayat itu, ada setengahnya secara muttasil. Jadi beberapa tarikh riwayat yang menyebutkan bahawa Sayyidina Mu'az datang pada hari kiamat dibawa mana dengan satu ratwah, mana dengan satu iringan. Nampak kehebatan dia, mana diiringi dia dengan penuh adat istiadat di hadapan ulama di hari akhirat, di hari kiamat. Mana kedudukan dia tinggi pada pandangan agama. Kata Ibnu Mas'ud, ini tokoh besar juga ni. Tokoh besar juga ni. Ibnu Mas'ud kata, Mu'az bin Jabal ni kami menyamakan dia dengan Nabi Ibrahim AS dari segi rupa dia. Dan memang lah, dia ni antara disebutnya tokoh diplomatik Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mu'az bin Jabal. Antara yang disebut kriterianya, bila sebut dia ni nak serupa dengan Nabi Ibrahim, maka dia nak serupa juga dengan Nabi. Kerana Nabi tu apa ni, kalau kita tengok dari riwayat, dia tu nak serupa dengan Nabi Ibrahim. Dan Mu'az ni antara yang mirip kepada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ni adalah umat yang patuh kepada Allah dalam keadaan tulus ikhlas. Hanif tu tulus ikhlas. Seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim walaupun seorang tapi dikatakan ummah. Ummatan qanitan lillah. Tu Nabi Ibrahim. Jadi seolah-olahnya Mu'az ni walaupun dia seorang tapi bagaikan satu bangsa. Hebatnya dia. Dan dia ni tidak termasuk dari kalangan orang yang mensyirikkan Allah. Dan ini antara contoh sahabat yang tidak pernah sujud, tidak pernah hanggup depan berhala. Salah seorang sahabat yang tidak pernah sembah berhala. Kata Amash, riwayat daripada Abi Sufyan, dikata tuan guru ada menceritakan kepada saya, kepada kita. Guru-guru kita, kata Abi Sufyan dikata, kata Amash daripada Abi Sufyan, guru kami ada cerita kepada saya. Mana bukan seorang guru dia cerita, ramai guru cerita kepada dia, kata Abi Sufyan.
Yang mana dia telah sebutkan kisah fiha pada dalam Quran ni, kisah tentang Nabi Ibrahim sebut. Bila bicara tentang perkara itu, maka Sayyidina Umar kata, Sayyidina Umar kata, lemahlah perempuan-perempuan ini, lemah, tidak bermaya, tidak mampu untuk melahirkan anak seperti Mu'ath. Hebat sungguh Mu'ath ni. Siapa dia memperakui itu? Umar bin Al-Khattab. Kalaulah tiada Mu'ath, pasti binasa Umar. Ini kata Sayyidina Umar. Sebab Mu'ath bin Jabal ni, walaupun dia muda, tetapi dia ni adalah penasihat di dalam kerajaan Sayyidina Umar. Mu'ath bin Jabal ni, kepakaran dia tu diiktiraf oleh Sayyidina Umar. Sehingga Sayyidina Umar, Sayyidina Umar ni kalau kita baca sejarah dia, di memang dia kenal pasti orang. Sama ada orang ni orang tua, orang muda, kalau ada kepakaran, ada kehebatan, dia akan letak di tempat yang sepatutnya dalam kerajaan sebagai penasihat dia. Antaranya Mu'ath bin Jabal. Sebab tu dia kata hebat. Mana tak ada dah. Tak ada dah perempuan nak boleh lahirkan anak seperti Mu'ath ni. Kalau tak ada Mu'ath, binasa Umar. Maknanya Mu'ath ni salah seorang penasihat yang banyak memberi nasihat pandangan kepada Sayyidina Umar, khususnya dari sudut politik, dari sudut pemerintahan. Semasa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah menghantar, telah mengutuskan Mu'ath bin Jabal menjadi qadi dan guru di negeri Yaman. Guru di negeri Yaman. Kata Abu Nu'aim fil Hilyah, dalam kitab di Al-Hilyah, Abu Nu'aim menyebutkan bahawa Mu'ath bin Jabal ni Allah merupakan imam fuqaha dan gedung para ulama. Dia turut serta dalam Aqabah yang menjadi punca kepada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Aqabatu Ats-Tsaniyah. Bukan Al-Aqabatul Ula tidak, tapi Al-Aqabatul Tsaniyah. Ya, kira-kiranya beberapa, sekitar 8 bulan selepas tu Nabi berhijrah. Aqabah tu, yakni Aqabah yang kedua. Dia ada bersama. Kerana dia ni orang Khazraj. Dia ni wakil, kira-kiranya daripada puak Khazraj. Muda lagi, tapi sudah diberi kepercayaan. Dia turut serta dalam peperangan Badar dan peperangan-peperangan selepas peperangan Badar. Dia ni antara pemuda yang paling berkualiti, yang paling bernilai, menjadi aset negara Madinah pada waktu itu. Dari kalangan pemuda Ansar, khususnya Khazraj, sebab dia ni Khazraji. Mu'ath ni Khazraji. Khazraji, Khazraji makna daripada kabilah Khazraj. Sebab Ansar tu dia terbentuk daripada Aus dan Khazraj. Jadi dia ni adalah daripada Khazraji. Seorang yang sangat penyantun, hilman wa hayaan, dan seorang yang mempunyai maruah yang tinggi. Hayaan. Hilman wa hayaan, seorang yang bersopan santun, yang mempunyai nilai hilman. Hilman ada ketika marah, ada ketika tidak marah, penyabar, itu makna yang terkandung di bawah hil. Wa haya. Ayat ni dalam bahasa Melayu kita terjemah malu. Saya terjemah sini seorang yang maknanya bermaruah, sangat tinggi maruahnya. Wasakha, dan seorang yang dermawan. Wakana jamilan wasiman, dia ni seorang yang kacak. Jamil, comel. Tak semesti kacak comel. Wasiman, itu kacak. Itu dalam bahasa Arab, kalau jamil saja comel, boleh jadi comel muka, kaki tak amai mana. Ni wasiman ni dia seluruh tubuh, daripada kepala sampai kaki seimbang. Dia panggil wasim. Kacak lah. Ni kalau kepala Malik tu punggung kecil misalnya tu, waktu dia tak panggil wasim. Dia istilah wasim ni maknanya kacak lah. Misalnya Nabi dikatakan wasim. Takut kita tak tidak jumpa. Wakana jamilan wasim, comel. Apa tu nak kata ke dia lagi comel? Wasim ni kacak lah. Mana kalau seorang lelaki kau terpasuk sepatut besarnya, mana sepatut besar, kau pasuk kecilnya mana anggota tubuh dia. Cukup lah. Mari tu kedudukan. Jadi jamilan wasiman. Wa manaqibu kathiratun jiddan. Dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang kelebihan dia sangat banyak. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang kelebihan Mu'ath ni sangat banyak. Ramai dari kalangan sahabat, ramai dari kalangan sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan hadis daripada beliau.
Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 157 hadis. Yang mana dua hadis diriwayatkan bersama. Mana dua hadis yang riwayat daripada Mu'asim diriwayat bersama, yakni muttafaq alaih. Dan Imam Bukhari meriwayatkan secara bersendirian tiga hadis. Dan Imam Muslim meriwayatkan hadis daripada Mu'as satu hadis secara bersendirian, tidak bersama dengan Imam Bukhari. Di zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, beliau tiba di negeri Yaman. Bila pergi ke negeri Yaman, dia wafat kerana dia kena penyakit ta'un, dan dia mati kerana penyakit di Syam. Pada tahun 17 Hijrah, ataupun setengah ulama kata selepas tahun ke-17 daripada Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah pendapat yang ramai, majoriti ulama menyebutkan bahawa Mu'az ni wafat selepas tahun ke-17 Hijrah. Dia hidup selama 34 tahun je. Muda, mati muda dia. Moga masa Nabi tu pun, masa Perang Badar tu, dia umur sekitar 17-18. Gitu. Maknanya dia mati ketika umur muda lagi. 34 tahun. Ada juga tahu ulama kata tidak angka tu angka lain. Tapi lebih kurang tu, tak lebih 40 tahun. Tu cerita Mu'az bin Jabal. Ni tokoh ni, hadis ni. Mula kita kena tahulah. Secara ringkas tu, secara ringkas mana lah berkenaan dengan Mu'az bin Jabal. Jadi dalam hadis ni Mu'az menceritakan bagaimana pengalaman dia berboncing dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas himar. Himar ni himar milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada disebutkan oleh ulama berdasar pada riwayat bahawa nama himar ini Ufair. Nama himar yang dinaiki oleh Mu'az ni Ufair. Dia binatang pelihara ahok ke gunung hariannya dia bubuh nama sebagai kita lah. Pemutu kita kalau ada nama no. Honda, Yamaha no. No. Kadang-kadang kita perang binatang pun bubuh nama no. Kadang-kadang usung kita dengan nama dia panggil. Misalnya nama himar dia dinaiki oleh Mu'az ni milik Nabi nama Ufair. Tasdir daripada A'far, yani Ufair. Yang mana himar ni dihadiahkan kepada Nabi oleh Muqawqis, ataupun setengah ulama terdak yang hadiah, yang menghadiahkan himar ni kepada Nabi adalah Farwah bin Amr. Itu ada disebut gitu. Jadi tujuan Mu'az bin Jabal menyebutkan dalam hadis ni, laisa baini wa bainahu illa mu'khiratur rahli, mana tidak ada jarak di antara aku dengan Nabi melainkan sekadar pelana. Pelana maknanya pelana tu sebesar mana? Sebesar mana? Dia pelana ni tak serupa pelapik duduk atas belakang himar, pelapik yang berada atas belakang unta, pelapik yang berada di atas belakang kuda. Dia tidak sama. Tapi dia panggil mu'khiratur rahl lakum, secara umum yang kita sebut dalam bahasa Melayu kita pelana lah. Jadi pelana binatang ni tak besar. Jadi bila pelana tu duduk dua orang, okay? Kita kata Nabi sebagai driver lah kita kata. Lepas tu pemboncing dia ni, itulah mana dekat lah. Mana dekat? Nak ayatnya qurb, dekat. Tujuan apa nak ayat dekat tu? Penting kalau ayat dekat tu. Kalau ayat kata gena, kalau tak tahu ke gena dua repa. No. Kalau gena dua repa jarak tu orang pun ni hemat pesi mana bakar mari mana tu besar panjang itu mau belakang no. Nak ayatnya dekat. Apa tujuan nak ayat dekat tu? Ini dia sebut dalam syarah ni. tu nak ayat dekat tu bahawa hadis ni hak Nabi sebut nak ayat pertama sekali nak ayat hadis ni penting. Hadis ni penting, asas agama. Lepas tu, nak ayatnya dia ni dengar molek, tak salah. Yang ketiga, dia dengar sendiri. Sebab apa? Sebab dia dekat. Memang rapat tubuh dia dengan Nabi. Muka gendong, eh? Muka berboncing. Itu tujuan tu. Sebab kita kat, saya dengar diri. Tunjukkan lingur lah. Cara tu dengar molek tu. Dengar molek. Okay, sebab kita, ambo dengar. Tapi ambo tak dengar dia orang lain ayat. Lain tu. Ambo dengar diri ni, dengar lingur tu. Sehingga kita kata perkataan dia begini yang dia sebut. Perkataan serupa kita guna. Maknanya dia sebut ni kemah. Yakin boleh. Itu maksud dia. Baik. Saya rasa boleh juga kita sebut. Nak supaya kita pahamkan ini bahasa hadis ni. Bahasa hadis.
Kata Imam Nawawi, kata Imam Nawawi dalam bahasa Arab, mukhirah, mukhirah yang kita terjemah ke sebagai pelana tu dalam bahasa Arab, di segi fiqhul lughahnya, fiqh bahasa, ya hadirat, kita kena ingat ulama-ulama kita yang tercatat nama dalam sejarah-sejarah ni semuanya ahli bahasa. Imam Syafi'i tu tak siapa orang panggil penyair dah dia. Imam Nawawi bukan sekadar reti-reti, tidak. Kerana itulah syarat untuk seorang itu menjadi ahli ijtihad. Mujtahid, syarat dia menguasai, bukan sekadar reti, tapi menguasai bahasa Arab. Sebab tu kamus-kamus besar semuanya ulama yang tulis. Sampai hari ni pun boleh kata penulis kamus dia mesti alim. Kalau tidak alim nah pun, tapi dia tu ulama. Kerana tuntutan untuk memahirkan diri bahasa Arab, belajar secara mendalam bahasa Arab, bukan tuntutan bangsa, tapi tuntutan agama. Bukan kerana nak jadi pensyarah, tapi tuntutan agama. Sebab orang Islam di tanah belajar bahasa Arab ini, bahasa Quran, bahasa syurga, boleh pahala. Memang orang kita bila ngaji bahasa Arab ni, maksud nak pahala Quran dan pahala hadith. Tu kita tak ngaji bahasa Arab. Sebab tu Syekh Nadim kata hubungan bahasa Arab dengan umat Islam ni hubungan darah. Bukan hubungan persemendaan, tidak, hubungan darah. Itu hubungnya umat Islam dengan bahasa Arab. Kata Imam Nawawi, al-mu'khirah yang kita terjemah sebagai pelana ni, sebenarnya asal dia ni adalah al-audul lati yuj'alu khalfar rakib yastanidu ilaih, iaitu kayu yang diletakkan sebagai penyandar, sebagai diletakkan di belakang rakib, pemandu, driver, pembawa unta, yang mana dia bersandar kepada. Okay, cuba kita tengok, kalau kita tengok dalam unta, okay, pelana dia tu dia ada macam nyandar gitu. Jadi bila dia bawa tu dan nyandar tahan sikit, tidak sakit pinggir belah mana. Hatu tu dia panggil mu'khirah, kata Imam Nawawi. Gitu. Itu dia segi bahasa lah. Baik, selepas itu siapa ni Mu'az sebut, dia kata semasa aku duduk gendong dengan Nabi, duduk berboncing dengan Nabi itu, mana bergerak lah, semasa bergerak atas kenderaan himar itu, Nabi bersabda, Nabi tanya dia, wahai Mu'az, tahukah engkau apa itu hak Allah ala ibadih yang wajib ditunaikan oleh hambanya, dan apakah hak hamba yang Allah kena tunai? Kalau orang ngaji Arab, alan dia panggil ala lil madarrah. Itu dalam syarah itu dia tidak sebut, cuma dari segi bahasa Arab. Ala lil madarrah maknanya hak kita yang menanggung beban itu. Itu makna ala lil madarrah. Hak Allah yang mana Allah sepatutnya Allah dapat, yang sepatutnya kena tunaikan, ala ibadi, mana hamba lah yang menunaikan. Maknanya kita berada di peringkat, di tahap taklif, mukallaf, yang dibebankan kita nak tunaikan hak itu. Itu ala itu makna gitu. Dan apakah hak hamba yang Allah kena tunai? Di sini perlu sebenarnya hak ni, kalau tak hurah pun kita biasa dengar dah. Sebab bahasa diguna serupa. Apakah hak Allah? Jadi ulama kita tak sahih. Ulama kita nasihat, dia kata jangan terjemah sama. Apakah hak Allah yang wajib hamba tunai, dan apakah hak hamba yang wajib Allah tunai? Terjemah itu bukan terjemahan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terjemahan itu terjemahan Mu'tazilah. Mu'tazilah dia terjemah gitu. Sebab dia kata Allah ni wajib, Allah terikat dengan ketetapan dia sendiri. Bila dia janji nak berubah neraka orang maksiat, orang lakukan maksiat, maka dia kena buat. Kalau dia tak buat, zalim Allah itu. Itu bahasa Mu'tazilah. Sebab tu talih. Sebab tu saya terjemah kuat, ngengeng sikit lah. Nak terjemah lebih pada tu tak reti. No. Sebab dia makna sama. Kita tengok huraian dia supaya kita faham. Jadi saya tanya, apakah hak Allah yang wajib hamba tunai? Tak apalah hamba, moga dia rendah kedudukan dia. Tapi dan selebihnya, apakah hak Allah yang Allah kena tunai? Itu reaknya sikit. Nak tanya lebih daripada tu, kena hura dah. Huraian dia macam mana? Sini dia buat ringkah ni, saya nak sebut sikit lah. Kata Syekh At-Tibi, At-Tibi dia hura ni. Dia kata al-haq, hak tu sendiri makna apa? Dalam agama kita bila sebut hak, hak Allah, hak hamba, lo ni kau orang sibuk dengan hak, hak wanita, macam-macam hak, memperjuangkan hak ni, gagal gegak. No. Hak wanita, hak gua tu gua ni, hak orang bukan Islam, hak Islam. Kau calai main habis. No.
Aku celaya mereka semua. Jadi bila terlajak memperjuang aku, dia jadi pening. Dia jadi pening, dia jadi penah ke sekali. Hak orang pun macam hak dia jadi. Dia pun pening. Dia ni duk marah ni hak siapa? Sebab kita misalnya, hak kita sebagai orang Islam dah. Kita naklah menunaikan hukum kita tu. Nah, misalnya. Jadi dia ada haknya, kita ada hak kita. Jadi sekarang ni, jadi nampaknya hak itu sudah menjadi krisis hak itu. Sudah manusia sudah gagal mengenali hak masing-masing. Akhir sekali, berlaku mana pencabulan di atas hak orang. Jadi kalimah hak tu sebenarnya tu apa? Kata Imam At-Tibi. Kata Syekh At-Tibi, dia kata hak itu lawan dia batil itulah. Itu makna asal dia ni. Yang mana hak ni, Al-Haq, nama Tuhan. Nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi bahasanya, hak itu lawan kepada al-batil. Hak tu lawan batil. Allah ni dikatakan hak. Yang bercanggah dengan Allah, bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi, dia panggil batil, palsu. Kata Syekh At-Tibi, hak itu dia memberi makna sabit, benda yang tetap, benda yang tak hilang. Batil itu dia ada ciri yang terkandung di bawah makna batil, dia ada makna zail, hilang. Ini pekoh bahasa ni. Hak ni kan, dia sebut ringkas kalau kita tengok dalam fikuloh, oh banyak dia faham. Batil ni asal makna. Dia batil ni antara ciri yang terkandung di bawah makna yang terkandung di bawah makna batil, sesuatu yang ada satu ketika lepas tu dia hilang, tak ada. Orang pun tak kenal dah. Sifat batil tu begitu. Tapi kalau hak ni dak sabit, benda tetap. Sebab Al-Quran sebut ja'al haq wa zahaqal batil. Bila kebenaran mari, maka yang batil tu akan hilang, akan hilang. Kalimah hak ini kita kena ingat hak saya sebut ni, dia orang panggil penggunaan kalimah dalam konteks hadis. Dalam bahasa mungkin dia hura sekadar bahasa. Bila digunakan kalimah itu dalam bahasa syariat, bahasa agama, maka makna dia ada berlaku lebihan makna, ada berlaku tambahan makna. Kalimah hak digunakan dalam agama kita dengan makna wajib, tanggungjawab. Boleh juga hak juga orang panggil tanggungjawab. Yang kedua, hak ni dalam penggunaan agama kita boleh dengan erti lazim, benda yang mesti. Mesti. Yang ketiga, hak ini boleh juga dengan makna al-jadid, sepatutnya. Boleh juga makna tu. Makna yang keempat, hak ini dengan makna nasib, bahagia orang yang perlu dia dapat, bahagia seseorang yang perlu dia dapat. Sebab kita kata nasib kita, bahagia kita yang kita dapat dalam sebuah negara kerana kita pembayar cukai, tu boleh kita guna hak kita. Boleh guna gitu. Boleh guna. Yang kelima, al-milk, milik, boleh juga diguna dengan makna hak, milik. Jadi lima kalimah ini dia terangkum di bawah kalimah al-haq itu. Kalimah hak, tak ada alih lain lah. Al-haq tu jadi lain. Jadi di sini dalam konteks makna tadi, bila kita sebut hak Allah dengan erti yang wajib, yang mesti ditunaikan oleh hamba. Wajib, mesti, tak dapat tidak. Makna kalau tidak tunai tu sudah mencabuli hak Allah. Maknanya bila kata hak Allah, dia dengan erti al-wajibul lazim. Kisah ni kelima, okay? Al-wajib, al-lazim, al-jadid, al-nasib dan al-milk. Bila kita kata hak Allah, dia memberi erti al-wajibul lazim, benda yang wajib kepada Allah, benda yang mesti ditunaikan kepada Allah. Itu makna dia. Bila disebut dalam syariat hakul ibad, hak hamba, dia tidak mana wajib dan tidak mana lazim, tapi dia mana al-jadi, hak sepatutnya. Agaknya bahasa tu agaknya, sebab dia makhluk. Dia makhluk. Dengan mana jadi hak sepatutnya. Kerana ihsan kerana ihsan yang ihsan yakni perbuatan berbudi, ihsan yang lahir daripada orang atas kepada orang bawah, hak tu tu jadid sahaja, benda sepatut, tidak wajib. Sebab tu kita kata sepatutnya ibu bapa buat gini, misalnya sebagainya. Tak, itu bahasa hormat. Wajib juga pada ayah ke anak ni panggil wajib, tapi kadang-kadang kita kena jadid.
Allah bui kepada manusia gini-gini amat tu wajib ke tidak? Jadir saja. Jadi ni maknanya sepatut atas dasar ketentuan Tuhan gitu ya. Ha tu. Ada juga ulama menyebutkan ni beberapa maknalah. Ha, molek juga kita tahu ya. Supaya kita ni maknanya satu-satu masalah tu kita boleh nampak pandangan ulama tu. Hak hamba ada juga disebut oleh ulama. Hak hamba yang Allah kena tunai. Apa maksud hak hamba? Hak hamba ni maknanya hak kita kata jadid, hak sepatutnya hamba dapat dari Allah. Apa maksud sebenarnya dalam konteks ahli sunnah wal jamaah? Iaitu ma wa'adahum bihi minas thawabi wal jazai. Iaitu apa yang Allah janjikan kepada manusia, kepada hamba berupa pahala dan dosa. Siapa dia buat baik, Allah akan berikan pahala, dan dengan pahala tu kira-kiranya dia masuk syurga. Itu kaedah sunnatullah. Allah sebut gitu. Dan sesiapa yang melakukan maksiat kepada Allah, dia dihukum dengan neraka. Itu rengkah gitu. Umum secara umum. Jadi hak tu tu janji Allah. Janji Allah. Itu maknanya hak hamba. Itu mana hak hamba ni maknanya sawab wal jazak. Yaitu pahala dan balasan. Balasan tu lebih bersifat balasan yang berbentuk azab lah. Gitu. Dan antara sifat janji Allah, ma wa'adahum, hak hamba yang Allah kena tunai adalah berdasar pada janji tu ya. Sebab janji Allah, sesiapa yang buat baik boleh masuk surga khalidan fiha, kan, kekal dalam syurga. Bila masuk surga, dia bila masuk surga dia tak ada dah tubik. Kalau masuk neraka boleh jadi tubik lagi. Sebab masuk neraka ni kalau tak ada syirik, masuk neraka lama, taruh mana pun dia akan ada peluang untuk keluar dan masuk syurga. Kalau tidak ada, kalau masih ada tauhid, itu ahlu sunnah wal jamaah. Seseorang itu jahat setara mana, kalau dia masuk neraka tetapi tauhid itu ada, tak terbatal tauhid kerana dia tidak melakukan syirik, ini ittifaq ulama. Orang yang masuk neraka dalam keadaan dia ada tauhid, ada kalimah la ilaha illallah, tak terbatal semasa hidup dia, kalau dia masuk neraka pun dia tidak kekal. Hak kata kekal abadan tu, khalidan fiha tu, hak tu kekal tu, kekal tu hak tak ada tauhid. Sama ada orang kafir ataupun dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau masih ada tauhid, memang dia akan masuk syurga juga. Tu dari sudut neraka. Kalau syurga, bila masuk syurga tak ada dah. Bila masuk syurga sampai satu tahap, masuk neraka pula tak ada gitu. Dia masuk syurga ni memang dia tak ada. Syurga kekal abadan. Sebab tu dalam Quran kalau neraka khalidan kekal. Tapi kalau syurga khalidan ada sebut abada belakang tu. Kekal sampai bila-bila. Pada kekal mana sampai bila-bila dah. Dia ada mana takkid memperkukuhkan lagi bahasa khalid itu, kekal itu. Jadi bila kita sudah faham bahawa hak hamba yang Allah kena tunai adalah berdasar pada janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah bila dia janji, dia tidak akan mungkiri janji. Jadi antara sifat atau ciri janji Allah adalah wajibal injaz. Wajibal injaz ni ke dia? Mana wajib lah sana? Janji Allah wajib berlaku, injaz wajib berlaku. Bila Allah kata nak bui syurga, kita kata sebut bahasa mudahlah, Allah janjikan syurga pada pelaku taat, popok yang patuh syariat. Bahasa lain, golongan yang patuh syariat, bila dia patuh syariat Allah, maka berdasar pada janji Allah dalam Quran, maka dia dapat syurga. Jadi dapat syurga tu panggil wajibul injaz. Mana mesti dapat, mesti direalisasikan. Dan kalimah wajibul injaz, mesti dapat, itu orang panggil hak berdasar pada janji yang benar daripada Allah. Dan bila Allah berjanji, itu hak, itu benar. Itu makna hak tu. Dia tidak ada makna suatu ketentuan yang mesti Allah ikut. Ahli sunnah dia tak faham gitu. Bila kata hak, maknanya janji Allah tu benar. Janji ke dia benar tu? Allah nak bui balasan yang baik pada pelaku, kepada patuh syariat. Orang yang patuh syariat. Jadi itu makna hak itu. Yang mana tidak harus berlaku pendustaan pada cerita itu. Dan tidak ada berlaku khilaf pada janji itu. Itu makna hak ni. Bila kata Tuhan ni, makna hak hamba yang Allah kena tunai, itu dalam konteks. Sebab tu kalau kita belajar al-sunnah, katakanlah
Andaya. Walaupun setengah ulama kata, bolehlah doa andaya gitunya. Dah sebut dah, Tuhan innallaha la yukhlifu miizan, bolehlah doa andaya. Dia kata kalau nak anda secara akidah, katakanlah Tuhan nak bunuh aku lah. Orang buat baik nak bunuh aku, boleh kata? Ha. Bukan persoalan boleh tak, bukan persoalan langgar janji, persoalan kuasa Tuhan. Ha. Situ kita tidak bahas dari segi langgar janji. Andaya kita baiklah, tapi setengah ulama kata bolehlah doa andaya. Ulama kata seru andaya gitu, buat andaya tak sudah sama. Pak cerah nak main andaya. Tapi dalam kita ada sebut. Dia katakanlah kalau orang tanya kita. Lepas tu dah Tuhan ini kuasa penuh makna, tidak ada manik, tidak ada dia boleh menyekat, tidak ada dia boleh menentukan kepada Allah gini. Mana tidak ada satu hukum yang terkena pada Allah. Maknanya kalau kita faham gitu, Allah ni boleh dia nak syurga apa pelaku maksiat tu. Orang syirik pun boleh dia nak syurga. Memelah dari segi kuasa tu, betul lah kuasa. Kita bahani dari segi janji. Kita bahas dari segi janji berdasar kepada Allah sebut tentang diri dia, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah dia tidak mungkiri janji. Ada di sudut tu. Kita yakin tu akidah tu. Kalau kita kata Allah mungkir janji, kita yakin. Tu jadi sudah kita sangka buruk, su'zan kepada Allah. Dalam hadis pun kita kena husnuzan kepada Allah. Tu. Jadi andai-andai gitu jangan banyak sangat dipertimbulkan. Tidak ada faedahnya. Kita ambil sikit lagi, kita ambil sikit lagi. Ada juga setengah ulama menyebutkan bahawa yang dimaksudkan bahawa hak yang wajib. Kalau kita nak guna bahasa wajib pun, dari segi bahasa, semua kita ada kuasa, Allah ada kuasa. Itu bahasa saja, makna berbeza. Jangan kita fikir bila setiap bahasa tu sama, setiap kalimah tu sama, maka makna pun sama. Jangan kita faham gitu. Tidak semesti bila kalimah lafaz tu sama, dalalah dia pun sama. Tidak mesti. Tidak semesti gitu. Misalnya yang dikatakan wajib pada Allah ni, wajib dari sudut pasti berlaku. Orang buat baik pasti berlaku dapat syurga. Pasti berlaku. Dan ayatnya takut. Takut ni maknanya maybe pasti berlaku. Boleh berlaku gitulah. Dengan keyakinan kita. Dan keyakinan itu berdasar pada dalil Quran. Ataupun ada setengah ulama menyebutkan bila kita sebut hak hamba yang wajib Allah tunai, ini dari aspek bahasa sebagai bahasa bahasa yang sepadan dengan bahasa yang digunakan hak Allah yang wajib hamba tunai. Begitu juga hak hamba yang wajib Allah tunai. Itu namanya mukabalah bahasa. Perbandingan dari segi bahasa saja, bukan perbandingan dari segi hakikat. Kalau hakikat mana boleh sama dengan Allah tu? Itu tidak boleh. Gitu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak wajib pada dia mana-mana hukum. Kerana Allah itu sendiri amir, dia yang memerintah. Tak ada orang yang memerintah dia. Dia sebagai amir yang memerintah. Tidak ada amir yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dari segi hukum akal pun Allah ni yang mewajibkan. Akal ini hanya yang mendedahkan saja. Akal ini sifat dia mendedahkan. Tu. Tapi Allah lah yang mewajibkan sesuatu. Hakikat sebenarnya. Secara hakikat. Di sini Hafiz Ibn Hajar kata setengah-setengah Mu'tazilah. Dia kata sebahagian Mu'tazilah. Tapi sebenarnya orang ni kebanyakan okay, sebenarnya. Kebanyakan Mu'tazilah ulama kata dia pergi dengan Zahir ni. Maknanya tak, dia kata wajib bagi Allah. Wajib. Kalau ada juga orang. Kalau sekiranya berlakulah. Allah tidak masuk ke dalam syurga. Orang yang banyak melakukan banyak pahala berbanding dosa, tiba-tiba tak masuk surga, itu Allah sudah mukhliful wa'd. Allah kira-kiranya memungkir janji. Khalif wa'd. Maka Allah zalim. Dia kata begitu. Dalam kitab-kitab Mu'tazilah. Sebab apa dia guna akal? Sebab Mu'tazilah kan dia menuhankan akal. Dia tanya. Jadi benda-benda perkara begitu adalah tidak cara ahlu sunnah. Itu cara Mu'tazilah yang dianggap sebagai sesat lah. Gitu. Jadi insyaAllah perkara lain itu kita akan bincang semula lah. Kita akan bincang semula minggu hadapan. InsyaAllah kan. Kerana ada juga perkara lain yang kena bincang juga lah. Kira-kira insyaAllah kita bincang minggu hadapan. Rasa setakat itulah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.